Halo semua, balik lagi di channel saya, R. Joshua. Nah, sesuai dengan judulnya, di video kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Scarlett. Ini dia, Acne Facial Wash dari Scarlett. So guys, face care acne series dari Scarlett ini dikhususkan buat kamu yang memiliki masalah di wajah kamu seperti minyak yang berlebih dan jerawatan. Untuk ingredients-nya terdapat tea tree water, salicylic acid, dan mugwort yang dapat mengatasi bakteri penyebab jerawat, membersihkan pori-pori, meredakan inflamasi, dan mengontrol minyak yang berlebih. Terus terdapat vitamin C, citrus oil, dan lemon water yang kaya akan antioksidan sekaligus mencerahkan kulit, serta castor oil, jeju, aloe vera, dan glycerin yang menjaga hidrasi kulit. Nah guys, sebelumnya saya sudah pernah mereview varian yang brightening facial wash dari Scarlett. Dan menurut saya, ingredients, fungsi, dan teksturnya udah sangat oke guys. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa klik link di atas. Untuk tekstur dan warnanya. Jadi, acne facial wash dari Scarlett ini teksturnya tuh lembut banget guys. Jadi pas kerasa di kulit itu sangat lembut dan juga ada semacam bunga-bunga yang kenyal-kenyal gitu guys. Kalian bisa lihat sendiri kan. Untuk aromanya ini soft banget ya. Jadi pada saat saya mengaplikasikan di kulit wajah saya, ini tentunya tidak mengganggu sama sekali. Ada aroma citrus sedikit yang tentunya sangat segar ya guys pada saat mengaplikasikan di kulit muka saya. Nah, setelah bilas, acne facial wash ini nggak bikin kulit wajah kamu kering. Dan setelah beberapa kali pemakaian, hasilnya mulai kelihatan guys. Jerawat saya mulai kempes dan muka saya terasa lebih kenyal dan lebih lembab guys. Jadi ini dia hasilnya. Nah guys, untuk lebih memaksimalkan hasilnya, kalian bisa pakai rangkaian acne face care dari Scarlett. Mulai dari facial wash, acne serum, dan acne cream day untuk siang hari, dan acne cream night untuk malam hari. Nah, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi kamu yang ingin membeli, nanti saya akan taruh link di description box-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.